بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. Dan seorang ammi, orang awam dari kalangan muwahhidin, yaglibul alfa, ia akan mengalahkan 1000 min ulama haulail musyrikin, dari ulama kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala: wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, mereka lah yang akan menang. Kata beliau, fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisani kama annahumul ghalibuna bis sayfi was sinan. Maka tentara Allah, mereka lah yang akan menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengisyaratkan bahwa kemenangan itu hanyalah dengan tauhid, didapatkan dengan tauhid. Dan demikian seharusnya yang patut diketahui oleh umat, bahwa pertolongan, kemenangan, kejayaan itu hanyalah didapatkan dengan at-tauhid, membela tauhid dan menyebarkan tauhid di tengah manusia. Dan beliau sebutkan juga di sini bahwa kemenangan mereka dengan dua sisi. Sisi yang pertama, bil hujjati wal lisan, iya, yaitu dengan hujjah, argumen dan lisan, penjelasan yang diinginkan dengan ilmu dan ma'rifah, pengetahuan. Muwahhidun menang dengan ini. Kenapa? Karena tauhid itu adalah suatu kebenaran, dan tidak satu syubhat pun yang bisa meruntuhkan kebenaran tersebut. Bagaimanapun syubhat tersebut dihiasi dengan ucapan yang indah, namun kebenaran tetap akan nampak. Dan juga dari sisi lain, mereka akan menang dengan hujjah dan lisan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan menolong tauhid tersebut dan akan menolong orang-orang yang mengikuti tauhid atau ahlu tauhid. Iya. Ini semua tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah,
maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Kemudian kemenangan yang kedua, al-ghalaba yang kedua, yaitu dengan pedandang tombak. Dan ini kemenangan secara umum. Walaupun kita ketahui bahwa di sebagian peperangan kaum muslimin pernah mengalami kekalahan, namun umat Islam itu akan ditolong dengan pedang dan tombak secara umum. Kebanyakannya mereka akan menang dan akhirnya pasti mereka akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kemenangan semuanya tercakup dalam ayat wa inna jundana lahumul ghalibun. Juga sebagaimana dalam hadis la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, terus menerus ada satu kelompok dari umatku, mereka nampak di atas kebenaran. Nampaknya juga dengan dua perkara, dengan hujjah dan lisan, dan juga dengan as-saif was-sinan. Kemudian kata beliau, wa innamal khawfu 'alal muwahhidi, dan yang dikhawatirkan kepada seorang muwahhid, alladhi yasluku at-tariqah wa laysa ma'ahu silah, yang menempuh jalan tapi tidak mempunyai senjata. Iya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan bahwa seorang muwahhid yang ammi itu dikhawatirkan ia akan diterpa oleh syubhat. Ini yang beliau katakan, kekhawatiran kepada muwahhid yang berjalan di suatu jalan dan tidak membawa senjata. Nah, memang ada perbedaan antara seorang muwahhid yang berilmu dan muwahhid yang ammi, awam. Walaupun sebagaimana yang telah diterangkan bahwa muwahhid yang ammi itu lebih baik kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah daripada alim yang musyrik. Namun dikhawatirkan muwahhid yang ammi ini ia akan tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan syubhat, sehingga memalingkannya dari tauhidnya. Karena itu butuh berbekal dengan ilmu syar'i. Hendaknya dia mempelajari al-haq, mempelajari dalailahu, kejelasan-kejelasannya, mengamalkannya, sekaligus mengetahui dasar-dasar penyimpangan, dasar-dasar ahlul batin. Kemudian ia menjauhi hal tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad mannallahu alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa bushra lil muslimin. Dan Allah telah memberikan minnah kepada kita dengan kitabnya, alladhi ja'alahu, yang kitab ini telah dijadikan oleh Allah tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu, wahuda, petunjuk, warahmah, rahmat, wabushra lil muslimin,
dan busyrah kepada kaum muslimin. Iya. Ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Diturunkan kepada mereka Alkitab. Dia adalah tibyanan li kulli syai, penjelas segala sesuatu. Sebagian para ulama menafsirkan penjelas segala sesuatu ini, ada menafsirkannya penjelas segala yang halal dan yang haram. Namun konteks ayat lebih umum dari apa yang disebutkan. Kalau Ibnu Mas'ud, sebagaimana datang riwayat dari beliau, beliau menafsirkan tibyan likulli ilmi syai, penjelas tentang ilmu segala sesuatu. Kata Ibnu Katsir, ini pendapat a'ammu wa ashmal, lebih umum dan lebih universal, mencakup seluruh pendapat yang lainnya. Iya. Jadi Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Wahuda, dan petunjuk, hidayah pada diri manusia ataupun untuk hati mereka. Iya. Warahmah wa bushra lil muslimin, rahmat dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kata beliau, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha Tidak ada seorang pemilik kebatilan, tidaklah ia datang membawa suatu hujjah kecuali dalam Al-Quran ada dalil-dalil yang meruntuhkan hujjah tersebut dan menjelaskan batilnya. Sini pakai kalimat yang quduha, naqadha. Kalau naqadha itu, kalau dalam penggunaan para ulama, itu adalah hujjah yang sekaligus meruntuhkan hujjah lawannya. Naqadha. Beda dengan arada. Arada artinya menandingi saja. Ini punya hujjah, ini juga punya hujjah. Dia hanya sekedar menandingi. Tapi kalau naqadha, dia punya hujjah dan hujjah ini meruntuhkan hujjah lawannya. Iya. Maka di dalam Al-Quran ada hujjah yang meruntuhkan syubhat tersebut dan menjelaskan batilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka membawa kepada engkau suatu permisalan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, suatu permisalan yaitu suatu syubhat atau suatu hujjah. Illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami bawakan kepadamu dengan kebenaran. Iya. Yaitu kami bawakan kepadamu apa-apa yang akan meruntuhkan, menghancurkan syubhat tersebut. Wa ahsana tafsira. Dan kami bawakan ia dengan sejelas-jelas keterangan. Nah, maksudnya bahwa setiap kali ada syubhat, maka di dalam Al-Quran pasti ada yang meruntuhkan syubhat tersebut, ada keterangan yang meruntuhkan syubhat tersebut,
dan keterangannya adalah keterangan yang sangat jelas dan indah. Kata sebagian para mufassirin, ayat ini adalah ayat yang umum, meliputi segala syubhat atau segala hujjah yang dibawa oleh ahlul batil sampai hari kiamat. Kebatilan apa saja yang mereka bawa, kecuali dalam Al-Quran ada adillah yang meruntuhkan kebatilan tersebut dan menjelaskan rusaknya. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggembirakan ahlul haq, bahwa pasti dalam Al-Quran ada hujjah yang meruntuhkan syubhat-syubhat tersebut. Iya, dalam Al-Quran ada penjelasan yang meruntuhkan syubhat tersebut, dan penjelasan di dalam Al-Quran meruntuhkan syubhat itu, menjelaskan batilnya, itu mungkin bisa dibagi menjadi tiga. Ada tiga tariqah dalam Al-Quran menjelaskan kebatilan. Tariqah yang pertama, jalan yang pertama adalah penjelasan global. Iya. Bagaimana penjelasan global itu? Dalam Al-Quran diterangkan jenis kebenaran dan juga diterangkan kebatilan, jenis al-batil secara umum. Ini penjelasan global. Kemudian yang kedua, ada bantahan secara terperinci terhadap syubhat tersebut. Namun yang terperinci ini bukan pada seluruh masalah, pada sebagian masalah. Kerana dalam Al-Quran kita ketemukan sebagian nas ayat meruntuhkan syubhat-syubhat yang kaum musyrikin bergantung dengannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun? Iya. Allah berfirman, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta? Apakah mereka yang mencipta langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin? Ini pendalilan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka. Nah. Dan ayat ini bantahan terhadap syubhat kaum musyrikin dari kalangan al-falasifah dan yang semisal dengannya. Bantahannya dari beberapa sisi. Demikian pula ayat Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bantahan terhadap Qul huwallahu ahad, bantahan terhadap kaum musyrikin, bantahan kepada Yahudi dan bantahan kepada Nasara. Kaum musyrikin yang mengatakan Allah punya anak perempuan, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, Nasara mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Bantahan terhadap mereka dan bantahan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini bantahan secara tafsili, secara terperinci pada sebagian syubhat. Iya. Kemudian yang ketiga dari tariqah Al-Quran menjelaskan bantahan, yaitu di dalam Al-Quran penjelasan tentang rujukan
untuk membantah syubhat tersebut dan dalam meruntuhkan kebatilan itu. Kemana rujukan yang diberikan kepada Al-Quran? Yaitu kepada ahlul ilm. Bertanya kepada ahlul ilm. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul dzikir kalau kalian tidak mengetahui. Dikembalikan kepada orang yang berilmu. Lengkap tarekah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Al-Quran telah menjelaskan kebatilan segala sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Kemudian kata beliau, "Fala ya'ti sahibu batilin bihujjah." Tidaklah pengikut kebatilan itu membawa satu hujjah apapun kecuali dalam Al-Qur'an ada dalil yang meruntuhkan syubhat itu dan menjelaskan batilnya. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Hadil Arwah, beliau berkata, kata Syekhul Islam, "Ana al-fazil alla yahtajj mubtilun bi ayatin aw hadithin sahih ala batilihi illa wa fi dhalika ad-dalil ma yadullu ala naqidi qawli." Kata beliau, dan saya iltizam akan komitmen untuk menunjukkan bahwa setiap hujjah ahlul batil yang mereka gunakan untuk kebatilannya, apakah hujjah itu berupa ayat maupun hadith, saya akan menunjukkan bahwa dari ayat yang mereka pakai ada dalil membantah mereka. Dari hadis yang mereka pakai sebaliknya ada dalil membantah mereka. Ini saya katakan kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa setiap adillah yang dipakai oleh orang-orang yang punya syubhat kebatilan, apa saja kebatilannya, pasti dalam Al-Qur'an ada adillah yang menunjukkan, atau dalam ayat maupun hadis yang dia pakai ada adillah yang menunjukkan batilnya apa yang dia ucapkan itu. Iya. Namun tentunya manusia berselisih dalam, atau manusia bertingkat-tingkat pemahamannya dalam memahami hal yang seperti ini. Ada mungkin dari ayat ahlul batil memakai ayat tersebut, seorang alim mengeluarkan bantahan untuk ahlul batil dari ayat yang sama. Ya. Namun sekali lagi, manusia berselisih pemahaman dalam masalah ini. Karena itu kadang kita ketemukan sebagian para ulama, ketika ada ahlul batil membawakan sebuah ayat, dia bantah dengan ayat itu juga. Dan sebagian ulama yang lain, ada yang membawakan ayat, maka diterangkan salahnya pemahamannya terhadap ayat, kemudian dibawakan adillah yang lainnya, bantahan untuknya. Nah. Namun kalau seorang betul-betul paham akan adillah dari Al-Quran dan Sunnah, maka seperti yang terlihat pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, kata beliau, tidak ada satu orang pun yang membawa kebatilan dia berdalilkan dengan ayat maupun hadis, kecuali dalam ayat dan hadis yang dia pakai ada dalil menunjukkan batilnya apa yang dia ucapkan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, qala ba'd al-mufassirin, berkata sebagian para ulama al-mufassirin, hadhihi al-ayah 'ammatun fi kulli hujjah ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini adalah umum, 'ammah fi kulli hujjah, mencakup seluruh hujjah, ya'ti biha ahlul batil, yang dibawa oleh ahlul batin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakara Allah fi kitabihi jawaban likalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina.
Dan saya akan menyebutkan kepada engkau beberapa perkara. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Sebagai jawaban terhadap hujjah kaum musyrikin di zaman kita ini. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai masuk dalam bagian yang kedua dari kitab. Apa bagian yang kedua dari kitab? Inti kitab itu yaitu menjelaskan tentang apa? Syubhat-syubhat. Sebelumnya yang kita baca semuanya adalah muqaddimah, pendahuluan. Iya. Dan di sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala nampak bagaimana baiknya beliau di dalam memberikan pengajaran kepada umat. Membantah syubhat ya, sebagai rasa kasihan terhadap orang yang membawa syubhat tersebut, beliau berikan pendahuluan dengan harapan orang yang mempunyai syubhat ini itu bisa semakin mudah untuk kembali kepada kebenaran. Dan demikian harusnya seorang muwahhid ahli sunnah ketika dia menjelaskan akan suatu syubhat atau keterangan ahli batin, maka diberikan penjelasan-penjelasan yang menunjukkan bahwa ia senang kalau manusia mendapatkan hidayah kembali kepada kebenaran. Iya. Dan ini uslub rabbani. Memang kalau dilihat ahlul bidah mengeluarkan suatu buku misalnya, kemudian dibantah ahlul bidah tersebut dengan uslub hanya sekedar uslub menjatuhkannya, menghinakannya. Oke. Maka kebanyakannya, sebagian besarnya tidak akan kembali kepada kebenaran. Justru yang ada cuman dendam dan ingin membalas seperti itu. Tapi kalau diberikan pendahuluan, diberikan hikmah, kejelasan yang terang, uslub yang baik, maka ini memancing mereka untuk kembali kepada kebenaran. Ini yang dilakukan oleh para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah di akhir-akhir perkara beliau semakin nampak kebenaran dan beliau berada di atas al-haq, maka penguasa pun tahu bahwa Ibnu Taimiyah berada di atas kebenaran. Apa yang beliau lakukan terhadap musuh-musuhnya yang dulu melaporkan beliau ke penguasa, kemudian beliau dipenjara, beliau tetap bersikap biasa, tidak membalas dan tidak pula membalimi mereka. Bahkan musuh-musuhnya berkata, dulu kami punya kemampuan, maka kami berbuat kezaliman terhadap Ibnu Taimiyah lampaui batas. Tapi Ibnu Taimiyah sekarang di atas kami, namun Ibnu Taimiyah seperti biasa. Ini akhlak yang baik. Karena itulah beliau rahimahullahu taala diakui oleh musuh, oleh lawan dan kawannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa ana adzkuru laka asya'a, dan saya akan menyebutkan kepada engkau beberapa perkara, mimma dzakarallahu fi kitabihi, dari apa-apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, jawaban likalamin ihtajja bihil musyrikun, sebagai jawaban terhadap suatu pembicaraan yang kaum musyrikin di zaman kita ini berhujjah dengannya. Iya.
Nah, di sini beliau akan menjelaskan beberapa perkara di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban terhadap hujjah-hujjah kaum musyrikin. Itu di masa beliau. Jadi syubhat-syubhat ini kapan? Dari masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin kalau dicari syubhat yang lain, ada syubhat-syubhat kaum musyrikin yang lainnya dalam banyak bab. Namun apa yang beliau sebutkan di sini cukup sebagai gambaran untuk seorang muwahhid. Dan syubhat-syubhat yang beliau sebutkan ini pokok-pokok syubhat mereka dan masih dipakai sampai sekarang ini. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَنَقُلُوا جَوَابُ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ تَرِقَيْنِ مُجْمَلٍ وَمُفَصَّلٍ. Menjawab ahlul batil adalah dengan dua tariqah, dengan dua jalan, jalan mujmal dan mufassal. Ada bantahan secara global dan bantahan secara terperinci. Dua jalan ini disyaratkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sangat mendalami buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Ibn Al-Qayyim. Dan ini banyak mewarnai takrir beliau dan tulisan-tulisan beliau. Iya. Seperti ketika beliau di dalam kitabnya Fadlul Islam memberi judul bab bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, itu ditakrir oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam banyak munasabah. Iya. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim bahwasanya jalan membantah ahlul bidah itu selalu ya di atas dua perkara. Apakah jawaban secara global atau jawaban secara terperinci? Apa itu jawaban secara global? Apa maksudnya jawaban secara global? Sudah terangkan ya di muqaddimah. Iya. Jawaban secara global, setiap hujjah, jawaban secara global adalah jawaban yang bisa dipakai untuk menjawab seluruh syubhat. Jadi syubhat apa saja yang dimunculkan pasti di dalam Al-Quran ada jawabannya secara global. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, demikian pula di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau akan mentakrir bahwa setiap syubhat yang disebutkan oleh kaum musyrikin bisa dijawab secara global. Dan jawaban dari global ini akan meruntuhkan seluruh syubhat mereka. Kemudian jawaban yang kedua adalah jawaban mufassal, secara terperinci. Yaitu jawaban yang hanya cocok untuk suatu syubhat tertentu saja. Ada syubhat A, jawaban terperincinya begini. Jawaban terperinci ini hanya untuk syubhat A tersebut. Ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang itu ketika menjelaskan kebatilan juga punya uslub dan punya tariqah. Iya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini indah sekali beliau menjelaskan batilnya syubhat ahlul batil. Kata beliau rahimahullah, ammal mujmal, adapun jawaban secara global, fahuwa al-amrul azim, dia adalah perkara yang sangat agung. Wal fa'idatul kabira liman aqilaha, dan fa'idah yang sangat besar bagi siapa yang memahaminya. Apakah jawaban global itu?
Jawaban global itu dalika qauluhu ta'ala. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Huwa alladhi anzal 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab. Dari kitab-kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini adalah ummul kitab. Kebanyakannya adalah Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya adalah mutasyabih. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabah. Adapun orang yang dalam hatinya penyakit, dia mengikuti yang mutasyabih. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili. Karena menghendaki fitnah dan menghendaki ta'wilnya. Kata beliau, waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau berkata, idza ra'aytum ar-rajula alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْدَرُهُمْ. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih dari Al-Quran, maka mereka inilah yang disebutkan oleh Allah, hati-hatilah kalian darinya. Nah, di sini jawaban globalnya. Ya. Pernah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran itu semuanya adalah muhkam. Ya, dari sisi itqan. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Dia adalah kitab yang telah muhkam seluruh ayat-ayatnya. Demikian pula Al-Quran itu semuanya mutasyabih. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Apa sebaik-baik pembicaraan? Al-Quran. Sebagai kitab yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih di sini? Sebagiannya menyerupai sebagian yang lain. Mutasyabih. Ada kemiripan. Ini kisah tentang Rasul. Di ayat lain juga kisah tentang Rasul. Ini kisah tentang adab kepada satu umat. Di ayat yang lain sebagainya juga menjelaskan itu. Iya. Demikian. Mutasyabih. Kemudian jenis ketiga adalah ayat ini. Ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Apa artinya ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih? Muhkam artinya bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang sangat jelas maknanya. Pendalilannya sangat terang. Ya, tidak ada kesamaran bagi siapapun. Ini muhkam. Dan ada yang mutasyabih. Iya. Ada yang mutasyabih. Apa arti mutasyabih? Yaitu sebagian ayat yang di dalam menjelaskannya itu butuh uraian tambahan. Ya, tidak semua orang jelas maknanya. Dipahami? Ini kalimat saya, tidak semua orang jelas maknanya, menunjukkan ada sebagian orang yang paham. Tapi kalau dikatakan semuanya tidak paham, itu enggak. Pasti ada sebagian dari umat ini yang mengerti akan maknanya. Dipahami ini? Ini yang mutasyabih. Baik. Maka, tentunya kalau ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang kurang begitu jelas pendalilannya. Nah, di sini diterangkan dalam Al-Quran, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dia mengikuti yang mutasyabih seperti ini.
menghendaki fitnah dan menghendaki mentakwilnya. Hendaknya dua, fitnah dan mentakwilnya. Dan ini jawaban ahlul batil untuk seluruh syubhat yang mereka bawakan. Setiap dalil yang mereka pakai, adilannya pasti arahnya ke situ, dari hal-hal yang mutasyabih. Karena itu dari kaidah umum kesesatan, dan ini kaidah, ciri umum ini dimiliki oleh hampir seluruh kelompok yang sesat. Ciri umum kelompok sesat adalah mengikuti yang mutasyabih, ciri umum mereka. Dan Nabi telah memperingatkan, kalau kalian melihat orang yang mengikuti yang mutasyabih, mereka ini yang disebut oleh Allah, fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka. Iya. Jadi ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kita lihat misalnya di dalam babut tauhid, perkara-perkara yang muhkam. Di antara ayat-ayat yang muhkam, penjelasan bahwa orang kafir mengakui tauhid apa? Rububiyah. Itu muhkam. Sudah jelas, pegang ini. Iya. Tidak ada isykal. Dan di antara yang muhkam bahwasanya orang-orang kafir ketika mereka beribadah kepada apa yang mereka ibadahi dari para malaikat, orang saleh, batuan, pepohonan, apa yang mereka inginkan? At-taqarrub dan syafaat. Ini muhkam atau tidak? Muhkam, jelas. Adillahnya dalam Al-Quran. Ini dari muhkamat. Dari perkara yang muhkam, orang yang mati, walaupun disembah, apakah orang yang mati ini memiliki suatu kekuasaan? Tidak. Ini muhkam. Pasti. Orang yang sudah mati tidak memiliki apa-apapun. Suatu apapun. Ini dari perkara yang muhkam. Dari perkara yang muhkam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhidh waladan, ya, tidak ada anak baginya. Walam yattakhidh syarikan, tidak ada sekutu baginya. Walam yattakhidh waliyan, tidak ada wali, tidak membuat untuknya wali. Walam yattakhidh syafi'an, dan tidak juga membuat orang yang beri syafaat selainnya. Ini dalam beberapa ayat ya semuanya. Ini adalah perkara yang muhkam. Ya kan? Antum ambil lagi dari perkara yang muhkam. Dari perkara yang muhkam bahwa sesembahan-sesembahan kaum musyrikin itu beraneka ragam. Ada yang mereka sembah itu malaikat, ada yang mereka sembah orang saleh, ada yang mereka sembah wali-wali, ada yang mereka sembah pepohonan, ada yang mereka sembah batu-batuan. Iya, beraneka ragam sembahan mereka. Ini muhkam atau tidak? Ini semuanya muhkam. Dipahami? Ya jelas muhkam. Ahli sunnah berpegang dengan yang muhkam. Jadi jawaban global terhadap ahli batil, kalau ada kebatilan atau ada syubhat yang diberikan oleh ahli batil, maka dia kembali kepada yang muhkam. Dia pahami? Kembali kepada yang muhkam. Iya. Misalnya datang ahlul batil membawakan syubhat bahwa kita berdoa kepada orang mati untuk syafaat kepadanya. Sudah saya enggak tahu apa yang kamu katakan. Saya enggak ngerti dalil-dalil yang kamu sebutkan. Dan jelas kita punya kaidah muhkam bahwa orang yang mati itu tidak memiliki punya kemampuan terhadap suatu apapun. Kan ini muhkam, ya. Jadi kebatilan apapun yang dia bawakan dikembalikan kepada yang muhkam, sudah selesai. Nah, dipaham ini? Ini jawaban yang pertama. Dan ini mencakup seluruh syubhat. Syubhat apa saja? Syubhat apa saja? Bisa dijawab dengan ini. Dan jawaban mujmal ini jawaban bisa dipakai oleh orang awam pun.
bisa memakainya. Dan ahlul ilmi juga memakainya. Kalau jawaban mufassal yang merinci syubhat, menghancurkannya secara terperinci, ini siapa yang mampu? Ahlul ilmu, orang yang berilmu. Ya. Tapi kalau jawaban global, orang awam pun bisa menjawabnya. Kata beliau rahimahullah, misalu dalika idza qala ba'dul musyrikin, contoh hal tersebut apabila berkata sebagian kaum musyrikin, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak ada ketakutan terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya. Ini satu syubhatnya. Au inna syafa'ata haqqun. Atau dia berkata bahwa syafaat itu hak. Syafaat benar. Wa anna al-anbiya lahum jah inda Allah. Mereka berkata bahwa para nabi itu punya jah. Punya wibawa. Punya kedudukan di sisi Allah. Aw dzakara kalaman lin nabi. Atau dia menyebutkan suatu pembicaraan dari nabi. Yastadillu bihi ala batilihi. Dia berdalilkan dengannya terhadap kebatilannya. Wa anta la tafham ma'na al-kalam alladhi dzakarahu. Dan kamu tidak paham mana ucapan yang dia sebutkan. Ini semua hujjah-hujjah kaum musyrikin. Disebutkan di sini beberapa hujjah mereka. Ya. Maka kalau ingin dijawab, jawab secara global. Fajawibhu biqaulika. Maka jawab dia dengan ucapannya. Inna allaha dakara fi kitabihi. Sungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya. Anna alladhina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih, bahwa orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, mereka meninggalkan muhkam dan mengikuti yang mutashabih. Wa ma dzakartahu min anna Allah dzakara anna al-musyrikina yuqirruna bir-rububiyyah wa anna kufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ika wal-anbiya والأولياء ما قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معنى. إيه. كتب ليه dan apa yang saya sebutkan, wa ma dzakartuhu, dan apa yang saya sebutkan itu apa tertulis antum, ma dzakartu laka atau ma dzakartuhu, dzakartuhu laka ada lakanya, iya sini enggak ada ya di cetakan saya. Dan apa yang saya sebutkan kepada engkau. Di mana disebutkan oleh syekh ini? Di mana disebutkannya? Ya, mukaddimahnya sebelumnya. Bahasanya Allah menyebutkan annal musyrikin yukirruna birrububiyah. Kan ini muhkam ya? Musyrikin menetapkan rububiyah Allah. Muhkam kan? Iya. Wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaa'ika wal anbiya' wal awliya. Ini sudah jelas. Sudah muhkam. Bahwa mereka taluknya terhadap malaikat nabi. Apa yang mereka inginkan? Syafaat dan kurban. Ma qaulihi haula syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kata beliau, hadza amrun muhkam. Ini adalah perkara yang muhkam. Bayyinun, sangat jelas. La yaqdiru ahadun ay yughayyiru. La yaqdiru ahadun ay yughayyira ma'na. Tidak seorang pun mampu untuk merubah maknanya.
Iya. Kata beliau, "Wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik min al-Qur'an aw kalamin nabi la a'rifu ma'na." Dan apa yang kamu sebut kepadaku wahai musyrik dari Al-Qur'an ataupun dari ucapan Nabi, saya tidak tahu apa makna yang kamu ucapkan itu. Walakin aqta, akan tetapi saya memastikan anna kalam Allah la yatanaqab, bahwa firman Allah itu tidak akan bertentangan, tidak akan kontradiksi. Wa anna kalam an-nabi la yukhalifu kalam Allah, dan ucapan Nabi tidak mungkin menyelisihi firman Allah. Dipahami? Jadi berikan jawaban mujmal. Sekarang kan mereka mengatakan para wali itu tidak ada kekhawatiran, tidak mereka bersedih hati. Oh, kalau begitu mereka ini memiliki syafaat. Kalau begitu para wali ini ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita punya perkara muhkam. Perkara muhkam yang pertama, mereka kaum musyrikin menetapkan tauhid rububiyah. Bersamaan dengan itu, apakah cukup mereka dikatakan muslim? Tidak cukup. Justru mereka diperangi oleh Rasulullah. Ini muhkam. Ya. Dan mereka berdoa kepada para malaikat, orang-orang salih, menginginkan syafaat. Mereka diperangi karena itu. Ini muhkam. Dipahami? Sudah saya pegang muhkam ini. Kamu bilang menyeberikan ayat ini, memberikan ini. Saya tidak tahu apa mana yang kamu sebutkan. Yang jelas globalnya, bahwa ini perkara muhkam, tidak mungkin berubah maknanya. Apa yang kamu sebutkan itu mutasyabih, pasti ada jawabannya. Cuma saya tidak tahu jawabannya apa. Kan begitu? Pasti ada jawabannya yang kamu sebutkan itu. Namun ini jawaban secara global. Ya, hakikatnya yang muhkam tidak bisa berubah hukumnya ini. Jelas ini ya ikhwah? Nah, ini jawaban bermanfaat sekali. Karena itu kata Syekh rahimahullahu di sini, wa hadza jawabun jayyidun sadid. Iya. Dan ini adalah jawaban yang sangat baik dan sedikit sangat lurus. Nah, demikian. Ya, dikatakan baik dan lurus sebab ini akan membungkam lawan. Cukup seperti itu selesai sebenarnya. Iya. Kata beliau, walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah Ta'ala. Akan tapi, tidak ada yang memahami ini kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah. Kata beliau, wala tastahwinhu. Dan jangan kamu anggap remeh jawaban ini. Bainahu kama qala ta'ala, sungguhnya jawaban ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hubbin 'adzim. Tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang yang sabar, dan tidak ada yang menerimanya kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Iya. Maka dengan jalan ini seseorang itu mampu menolak syubhat. Kalau dia paham hal tersebut, betul-betul itu adalah keutamaan yang sangat besar baginya. Ya, maka jangan dianggap remeh ini. Kata beliau, la tastahwin. Jangan kamu menganggap remeh jawaban ini. Ya, karena jawaban ini dari jenis membantah sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya kan? Kemudian jawaban ini jawaban pasti benar, tidak ada salahnya. Jawaban ini tidak boleh dianggap remeh karena jawaban ini bisa dipakai untuk seluruh jenis syubhat dalam masalah apapun. Dipahami ini ikhwah? Ini jawaban global dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, jawaban secara terperinci kita lanjutkan nanti. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.